Jadi, sebelum kalian menonton video reaksi gue lagi, gue sangat berharap pada kalian semua yang menonton video ini untuk tetap support, atau dibilang kayak jangan lupa buat subscribe, di like, di komen, di share ke fansnya, dan itu satu-satunya harapan gue selama ini. Oke, thank you. Oke, jadi gue balik lagi nih. Ya, masih di reaksi video. Karena ini konten yang bisa gue lakuin. Hanya ini. Dan saatnya pembukaan. Welcome back to my channel again. Samuel Sihombi. Iya. Artis ini lagi, dia berasal dari Rusia. Ya, sama-sama mempunyai talenta ya. Kita semuanya sebenarnya punya talenta. Oke, kali ini gua akan mereaksi video lagi tentang Diana Ankudinova yang berjudul Der Nayer Dance. Susah amat ya. Ini bahasa Inggris atau bahasa mana nih? Jadi, kita di sini akan bersama-sama menyaksikan Diana Ankudinova ini. Jadi, enjoy. Wow. Panggung. Di panggung. Cahayanya juga keren, men. Musik apa ini? Cahayanya mengarah ke Diana. Oh, wow. Musiknya juga
keren membuat kita joget nih. Keren, pokoknya keren dah. Wah. Ya. Suaranya tuh akurat ya. Enggak melenceng. Keren. Crescendo. Crescendo. Discrescendo. Falsetto. Penutupan yang gokil, yang keren banget. Diana. Победитель сезона шоу «Ты супер» и участница суперсезона. Ну что, мы будем с нетерпением ждать, чем же ты нас... Gua gak tahu bahasanya dan gak tahu artinya. Будем за тебя болеть, да? Спасибо огромное. Посмотри, эти цветы тебе. И эти овации Кремля тебе. Мы тебя очень любим. О, дикасih bunga. Спасибо большое. Wah, keren sih. Keren banget. Oke, gua akan bahas pertama itu dari panggungnya. Panggungnya juga keren. Lampunya, cahaya lampunya itu ngaruh ke dia. Dan ketika dia nyanyi itu latar belakangnya itu asap, bukan asap sih, kayak awan, seakan-akan dia di atas awan. Nah, terus di lantainya itu baru keluar asap, oh, bener-bener kayak di awan deh. Dan dari penyanyinya Diana tetap keren. Wow, jadinya gue gak tahu, tadi gue denger ada low notes-nya, ada glissando, apa crescendo atau discrescendo, dan ada falsetto. Yang glissandonya itu gue nggak tahu itu glissando atau crescendo atau discrescendo, itu gue nggak tahu. Ntar lu bisa kasih tahu gue di kolom komen. Dan tadi pas penutupan itu kan dia headphone apa falsetto ya, punya
gitu deh. Keren, keren, keren. Dan dia dikasih bunga. Wow, itu sangat penghormatan yang sangat harus diakui dan dihormati. Jadi sampai sini aja ya. Gua sama Song Bin, thank you.